Ya iya dong, juara nggak tuh? Biasa aja ya. Setter suami kamu di sini sekarang kerjanya. Setter suami kamu di sini sekarang kerjanya. Hari ini doang. Ngatin, ya kan? Tinggal tunjuk, tunjuk, tunjuk itu, gitu. Kenek semua. Percuma dia bergaya begini, gajinya tetap aja gedean gue sama Ivan dibanding dia. Kita lagi ada settingan 3 meter untuk arwana 9 ekor dan pibas 2 ekor. Ukuran super-super jumbo ya. Nih, contoh arwananya kayak gini. Set. Kali ini gue ditunjuk sama aquagrafi untuk jadi setternya mereka berdua nih. Jadi gue ngarahin dari luar, mereka berdua yang nempat-nempatin, oke? Okay? Saksiin terus ya. Malah jadi batu ya.
Okay, guys, hari ini Debleng full jadi setter. Dan ada satu kesalahan, kalau gue bilang bukan kesalahan, adalah kebodohan seorang skaper amatir yang mencoba untuk menjadi profesional tidak memperhitungkan akuarium dan hardscape ya. Sebagai contoh sini. Ini kan untuk arwana ya, guys. Arwana itu atasnya harus ada tutup. Dia tidak mempertimbangkan hardscape-nya ini menghalangi pintu ini untuk ditutup. Jadi kelihatan jelek. Jadi ya bisa nilailah amatir dan profesional seperti apa. Check it out. Ini ya. Ini orangnya nih. Kan itu muda banget. Iya, itu muda banget. Berampun kan.
Nah, ini dong Sakti, teman-teman. Main kaki dong. Naik, naik. Tutup kan, naik. Tutup haplok pinggirin. Jangan digasihin dulu. Lihat. Amin. Amin. Semoga husnul khotimah ya. Ini.